السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وحبيبنا المُصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة المائدة ayat yang ke-53 hingga seterusnya insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulu alladziina aamanu أقسموا بالله، أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الحمد لله. Dapat kita membacakan beberapa keratan ayat daripada suratul Maidah 53 hingga sampai pada 58. Dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala cerita kepada kita perkara-perkara yang beri faedah kepada kita. Kalau kita tak dengar dia dan tidak berimeh kepada dia, maka rugilah kita. Wallazina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat Allah, tidak berimeh dengan ayat Allah ini, dia adalah orang yang rugi sekali. Na'udzubillah min dalik. Marilah kita beriman dengan ayat ya Allah yang kita sama membaca dan mendengar dengan tadabbur tadi. Dok cerita ni cerita hubungi masalah politik, hak pemerintah di antara ni ayat turun Madinah. Yang mana Allah Ta'ala dok cerita apabila orang Islam ada kuasa, maka hendaklah orang Islam itu tidak walak kepada lain daripada kuasa Islam sahaja. Apabila tak ada kuasa, maka Allah Ta'ala tak ada turun ayat belah ni. Nah, ni waktu mana dia ada kuasa, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kemuncak umat Islam, sedang memimpin umat Islam di kota Al-Madinatul Munawwarah,
tetapi sangat susah untuk nak cabut hubungi rapat antara orang-orang Aus dengan Khazraj asal dia dengan puak-puak Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir tu. Demo tu dia ditokel dia atas kekuannya menjadi back demo untuk demo tu nak mempertahankan negeri Madinah tu dengan daripada serangan yang macam-macam. Maka minggu dulu kita dengar dah daripada ayat yang berkenaan dengan hal ini yang mencerita katanya, janganlah menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin kamu. Nah, tetapi ternyata puak-puak munafikin yang hati mereka sakit, yang hubungi mereka sebelum tu duduk dekat dah dengan puak-puak Yahudi ni, mereka duduk pergi mari belum pada Nabi mari tu, mereka duduk bersaing tetap malah duduk pakat mempertahankan negeri mereka tetap malah dah. Bila Nabi mari tu, Nabi akak satu keruduk ke ummatan wahidah dan menegakkan negara Madinah bersama-sama dengan umat-umat lain untuk mempertahankan Madinah. Ternyatanya orang-orang Yahudi itu dia tak boleh sabar, maka dia merosakkan perjanjian, menceroboh perjanjian. Bila menceroboh tu, tu baiklah dua kai, kai Islam, kai Yahudi. Nah, maka di situlah puak-puak hak duduk di Mekah, hak duduk Madinah, puak-puak mitera Madinah tu serba salah buat dia. Dia dah biasa duduk dengan puak-puak apa dia Yahudi dah. Lalu itulah, nah, Allah Ta'ala untuk nak menguatkan kedudukan Islam tu lari daripada walak ataupun jadi puak yang bela orang bukan Islam apabila kita jadi orang Islam dah. Kecuali kita duduk dalam keadaan kita tu gapa dia tidak ada jalan untuk nak bela benda tu, nah, maka itu tu diberi kedudukan khusus pula lah. Nah, hak ning-ning kedudukan orang kajak Islam dah. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. Kami takut mari duk, nah, balik lek puak Yahudi boleh kuasa pula. Ni tanda katanya sebelum ni Yahudi kuasa dalam Madinah. Sebelum daripada Nabi Muhammad tu, puak Yahudi ni ada kuasa Madinah. Ada dairah, ada satu perkara yang boleh menentukan nasib hidup mereka di Madinah. Nah, ya takut, takut situlah. Takut Yahudi itu jaya mengatasi Muhammad. Muhammad dapat orang baru mari. Yahudi duduk lama dah. Nah, ada dengan kebong, ada dengan umuh, ada dengan kapung, ada dengan benteng cukup kak gagah habis gerai dah Yahudi ni. Nah, jadi Nabi Muhammad baru mari. Tak nak percaya pada Muhammad ni. Nah, tak nak percaya. Di situlah ia kata nakhsha an tusibana dairah. Kesian agak pada fuad dia kali kita tengok sungguh-sungguh. Kesian pada fuad dia. Sebab susah nak boleh beriman dengan ujian Allah Ta'ala yang sangat besar. Lalu tu Allah Ta'ala janji fa'asallahu an ya'tia bil fathi au amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Apabila benar puak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghalaukan apa dia fuak-fuak musyri'ah, fuak Yahudi daripada Madinah tu, buat dia pakai sesah belakang. Dan surah tu apa? Surah Al-Hashr, surah halau, surah hamak terbit. Nah, auzubillah minasyaitanir rajim. Huwallazi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwal hashr. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Okey. Jadi puak-puak Yahudi tak suka kata tanakkan dia tu tegak cekak molek kapung teguh benteng kota ni orang nak masuk tak boleh. Tapi akhirnya dia kena dihalau oleh kerajaan Islam kerana dia ceroboh, kerana dia tu mengenak, nah, daripada kota Mekah. Ma zanantum an yakhruju. Mung tak suka kata puak yang nak tubik. Dia kacak dengan Islam dia tak suka tak. Tak ada dok le perhitung ni kata orang Yahudi nak halau, nak kena halau tu baik dalam Madinah. Nah, wazannu fa Yahudi sendiri pun suka kata annama annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Bahwasanya gapa dia benteng mereka itu Allah Taala jaga. Ya tu pak Allah juga Yahudi bukan tak tu pak Allah. Tapi oleh kerana dia tu dia akal pada Islam tu pak Allah Taala dia tak ada pakar. Dia ada wasa kata benteng Allah Taala husunuhum mani'atuhum min Allah. Nah, mana daripada Allah Ta'ala.
annahum mani'atum husunuhum min Allah. Dia dewasa kata Allah Ta'ala nak jaga kat dia. Yahudi sampai hari ni duk sembah. Sembah Tuhan yang kira dah. Tapi Allah Ta'ala hambat mereka itu keluar. Faqazafa fi qulubihimur ru'b. Nah, maka Allah Ta'ala turun perasaan takut ke dalam hati mereka itu. Akhirnya, makanya yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin. Buat dia pakat peranak rumah, pakat tebal, pang kayu, tempat gapa, belakang, benteng rumah. Tak saya tinggal apa sekarang. Nabi tak ada nak bunuh, tak ada bunuh Nabi. Nah, kadang katanya, pala-pala tu, hak-hak ngenak tu ada jugalah. Tuan hukumnya bunuh tu. Tapi kebanyakannya Nabi itu hatta tu, suh, lari. Nah, lepas tu boleh bawa ke apa? Bawa barang suti utah seorang. Satu keluarga, satu utah. Nak bawa tiap rumah mengut, buat pergi, ikut nak buat apa. Sekadar satu utah seorang. Nah, itulah puak yang tu baik lari duduk di Khaybar tu. Di situlah fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Puak dia sesat. Dia tak suka. Ma zanantum an yakhruju. Jangan kepi ya, puak orang Islam diri tak suka kata puak-puak Yahudi nahlah. Dengan kedudukan dia yang cukup tegak sebelum tu, puak-puak Al-Khazraj dia di budak-budak dia, dia tokel. Nah, kapek tubuh kau anak pergi bertas selain dengan puak dia lah. Puak dia yang dinai. Nah, puak-puak Arab asal duduk di apa dia duduk di Madinah tu jadi anak buah dia. Tapi akhirnya dengan kuasa Islam, Allah Ta'ala basah pada dia waktu keluar. Huwa alladhi, huwa tu Allah Ta'ala. Akhrajal ladhina kafaru min diarihim, kafaru min ahli kitab min diarihim. Nah, li awal hasy. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annama annahum mani'atum husunum min Allah fa atahum Allah min haitsu lam yahtasibu. Tak ada piaska min haitsu lam yahtasibu. Allah Ta'ala wari barang tak piaska katanya fa Yahudi nahlah daripada kuasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi terakhir. Jadi dengan sahabat itulah puak Yahudi nadimin. Lepas tu puak-puak orang Islam kata kepada puak-puak Yahudi pun ada kata setengah kata ke puak Islam. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkatalah oleh orang beriman. Aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda imanihim. Apakah puak-puak ni? Nah, puak-puak munafik ni. Nah, dia tu duk sumpah dengan nama Allah akan sebenar-benar sumpah. Innahum la ma'akum, sungguhnya mereka itu bersama puakmu. Innahum la ma'akum ni lah kata setengahnya. Nah, iaitu bersama orang Islam. Kata setengahnya orang mukmin kata pada orang Yahudi. Nah, mung tak percaya lah kata yang nak tolong mung. Nah, seperti mana saya baca pada minggu dulu katanya. Nah, alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Puak-puak Yahudi ni dia jenjan, dia bersumpah. Dia kata kalau puak mung kena halau tu baik kak. Oh, kawal tu baik sekali. Kita duduk lama dah kan, duduk pakat main lama dah. Ini puak-puak munafik gida ui wah ni kepada Yahudi ni. Nah, Yahudi atau kalau puak mung kena halau tu baik dah Muhammad, oleh Muhammad, atau kamu kena dibunuh di perang oleh Muhammad, aku duduk sekali mung. Mung tak sadar fikir kata aku nak duduk kali Muhammad. Aku zahir duduk Muhammad, hatiku duduk dengan mung. Ayah pergi kata ke puak Yahudi lah tu. Dia kata dengan bersumpah, aqsamu billahi jahda imanihim innahum la ma'akum. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala sendiri kata dalam suratul hasyar. Nah, iaitu dalam suratul hasyar dia kata, nah, innahum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Ta'ala menyaksi kata puak ya puak bahau. Lalu tu orang Islam sendiri punya kata, habitat a'maluhum, dan jadi hacolah amalan mereka itu. Sebab puak yang ini nifak. Biasa orang panggil lolek-lolek.
Nah, menimbu ngai, menimbu ngai nifak. Hancur amalan mereka itu dengan sebab dia bohong. La ilaha illallah, fa asbahu khasirin, maka jadilah mereka itu rugilah mereka itu. Ah tu. La ilaha illallah. Orang Islam kena raksa kamput molek dah. Dah kecek apa-apa kena jelah molek. Jangan duk kecek mumbo tak tahu mana siapa apa ya tak ada wak bagi hak dia kecek, tak boleh. Itu munafiqun. Apabila wa'ada akhlafa, apabila janjilah mana maka dia bahas selalu dia. Allah Ta'ala saksi di wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Dalam suratul hasyr. Nah, wallahu yashhadu innahum lakadhibun. La ilaha illallah. Itulah orang munafik. Munafik ni ya siapa kepada perekat. Ya bahaya sekali munafik ni, bukan sekadar malas semaya, tak ada bahaya mana. Habis saya nak ngenak betul ni bahaya. Ya runtuhnya suatu kuasa Islam melalui tangan munafik ni. Nah, kita tengok. Nah, masa gapa dia Atatürk dulu. Atatürk tu di antara munafik zaman baru menghancurkan khilafah Islamiah. Orang hancur tak boleh kalau semata-mata kafir tu tidak jaya mengenai Islam. Kalau orang Islam tu tidak jadi munafik. Nah, orang Muslim di munafik itulah yang menyebabkan hancurnya Islam kerana musuh dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka bahaya munafik ada sangat besar, dan mudah-mudahan seperti ini ada setiap masa ada tempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita daripada yukhadi'un Allah wal-lazina amanu. Yang ini yang ngenak belaka yukhadi'un, mana mengkhianat. Mengkhianat mereka itu akan Allah dan orang beriman. Ya khianat orang. Nah, janji tak uak. Nah, kita nak harap dia tak boleh. Orang munafik jangan harap dia. Jangan tidurlah hati dia. Sekadar kita dengar, kalau kita malah nak balas dia, kita dengar-dengar dia boleh. Harap jangan harap. Sebab munafik ni orang yang tak ada iman. Kalau orang semaya tak berahi, malah semaya tu, kita jangan percaya sangat pada dia ada janji gawa-gapa. Terutama masalah mati hidup. Masalah hitam putih tu jangan. Masalah nak kerja huduh-huduh paura ubi tu boleh. Nah, ada pun masalah mati hidup, jangan kita percaya pada orang yang selalunya semaya malah. Nah, kita jangan percaya banyak dia. Sebab dia meninggal, ya orang tak ada, tak ada duk dekat mana dengan Allah Ta'ala. Orang tak dekat Allah Ta'ala, ya tak jang susah. Kenapa dia susah, ya tak jang. Nah, itulah. Maka Allah Ta'ala wijaga banyak serta bahaya royak pada bahaya habitat amaluhum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala panggil orang beriman. Kau ni bahaya sikit panggil ni. Nah. Man yartadda minkum an dinih. Sesiapa yang murtad dari kamu daripada agamanya. Nah, ayat kata ada orang murtad. Nah, zaman Nabi tu pun pokok munafik ni hakikatnya murtad dah. Mucak buat ni. Tetapi murtad dia tu tidak betul nyata. Dia siapa tanya, "Ha, aku bersama mu wa iza kepada wa iza kepada auzubillah wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa ya." Apabila dia berjumpa dengan orang beriman, dia kata kami beriman. Nah, qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim, apabila ia masuk dok panlap dengan pok-pok syaitan dia, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tu kata kita ni pok tu lah ni kata kami dok menganyi-nganyi ya kacak kaya atau inna ma'akum apa amanna dengan pok Muhammad tu kami menganyi gitu ya. Nah, nahnu mustahzi'un ya dengan pok dia. Allah Ta'ala marah betul-betul sangat-sangat marah kepada orang-orang munafik. Na'udzubillahi minan nifaq wal munafiqin wa syarrihim. Minta jauh daripada orang sifat nifaq dan daripada orang munafik dan kejahatan orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shrif 'anna an-nifaq wal munafiqin. Ya Allah, jauhlah daripada kami ini akan nifaq dan daripada orang munafikin. Na'udzubillahi min dzalik.
Ning murtad. Jadi murtad hak nyata sungguhnya zaman Nabi tak ada. Nah, kata setengah ulama iaitu murtad zaman Nabi iaitu fuq munafik. Hakikatnya wa ma hum bimumin, puak ni bukan mukmin. Allah Taala potong dah. Nah, innahum matu hum kafirun. Wa matu wa hum kafirun. Nah, mereka itu mati dan mereka itu adalah kafir mati. Sebab tu la tusalli ala ahadin minhum. Jangan kamu semaya hai Muhammad ke atas mana-mana orang daripada puak munafik itu, dan jangan semaya mayat dia sebab dia kafir. Hak tu zaman Nabi lah. Jadi munafik dah, murtad dah lah kalau nak kira. Tapi hak murtad biasa yang ijtihad sungguhnya lepas pada Nabi mati. Terutama zaman Abu Bakar, Harbur Riddah, bukan? Peperangan Riddah. Peperangan orang yang murtad. Murtad sebab apa? Sebab tak sewi zakat sah, murtad lah dia panggil. Padahal semaya dan semaya. Mucak dia mucak. Tapi atas dia biasa sewi zakat ke Nabi dulu, bahawa zaman Nabi mati aku tak sewi dah. Sekadar tak sewi zakat tu dia panggil murtad dah. Murtad. Kerana engkah kan salah satu daripada hukum, daripada rukun Islam. Panggil murtad. Nah, kita tak boleh engkar kan mana-mana hukum daripada hukum Islam atau tak lah. Hak tak ada khilaf, hak nas qat'i yang tidak ada khilaf sarihun sahihun tu, kalau siapa engkar murtad. Jadi puak-puak zaman Abu Bakar tu ya engkar masalah zakat. Ya sewi zakat. Nah, zakat uta, zakat kambing, zakat apa tak wui. Lalu tu Abu Bakar akak bala tentera pergi memerangi orang-orang yang macam tu. Itulah siapa yang murtad, Allah Ta'ala ku sini. Nah, murtad pada agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum yuhibbuna. Ini kau ni hak sifat orang yang Allah Ta'ala kasih. Maka selagi Allah Ta'ala wa'ari dengan satu kaum yang Allah Ta'ala kasih pada mereka itu, dan mereka itu kasih pada Allah. Allah maja'alna mimman yuhibbun Allah wa nuhibbuhu ya Allah. Jadilah kami ini daripada orang yang kasih pada kami oleh Allah, dan kita pun kasih pada Allah. Allah yuhibbuhum yuhibbuna. Bahasa bahasa Tuhasda. Nah, kaum yang Allah Ta'ala kasih pada puak dia, dan puak dia kasih pada Allah. Allah Ta'ala aku, kalau puak mung murtad, aku nak oi puak lain. Ada tu puak lain mari nak masuk Islam, terima Islam kalau puak mung nak murtad. Tukumna. Jangan ingat kata Islam ni tak ada orang nak mari terima. Tak sama sekali. Allah Ta'ala nak wari orang hal lebih molek padamu. Ada ada satu apa dia ayat dalam surah tu Muhammad belakang suknu. Gapa dia? Dia ada ku betuk-betuk ning betuk teruk pada tu lagi. Dia kata gapa dia? Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika puak-puak kamu tu memaling daripada menerima ajaran aku, hak aku hari ini, hei manusia, aku nak tukar kaum lain. Nah, aku nak ambil puak lain. Nah, puak kapal lain, puak bakar lain. Kemudian dia tidak jadi sepupu puakmu. Tak jadi syak-syak taraduk. Tak ada jadi kemah sepupu puak muda. Itu Allah Ta'ala ku banyak dari Quran dan tu setengah daya ku. Islam aku tak ada berhajat pada mung dak. Kalau mung tak sahih, aku nak oi orang lain. Ada satu ayat dia kata, alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid. Tidakkah kamu tengok bahawa Allah Ta'ala tu menjadikan langit dan bumi dengan benar? Jika Allah Ta'ala kanak kina uhilai puakmu, aku nak hapuh puakmu habis mati, wa'ri sinami ke wa'ri langing ke pupu habis, wa yakti bi khalqin jadid, dan Allah Ta'ala wa datai dengan satu makhluk baru pula.
yang berimeh kepada dia seperti mana yang dikandaki oleh dia. Banyak ayat Ta'ala ku dalam Quran supaya benar-benar kita tu jangan ingat kata agama Allah berhajat pada kita, tapi kita berhajat pada agama Allah. Nah, kita sangat berhajat pada agama Allah. Agama Allah tak ada berhajat pada kita. Tapi subhanallah, dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ada berhajat sikit abut dari kita. Tapi royak kita lebih pada makpok. Makpok yang berhajat dari kita tu jadi agama Islam. Sebab bila kita di Islam, pedah ke dia. Tapi makpok kita tak aja nasihat kita supaya Allah Ta'ala nasihat. Apa ada tu Allah nasihat, Allah Ta'ala nasihat, Allah maulak, habis-habis maulak. Tidak ada nasihat yang lebih maulak daripada nasihat Allah kepada hambanya. Tidak ada. La ilaha illallah ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Tabiat perangai hak kaum hak Allah Ta'ala dia nak puji, kata dia nak wari kalau puakmu murtad tu. Mula-mula sekali yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala kasih kepada mereka itu dan mereka itu kasih kepada Allah. Lepas tu azillatin alal mu'minin, rendah diri sama orang mukmin. Sama mukmin enggak jadi wasal mu, tak ada wasa nak bekan, nak jadi merah mata, sepuak-puak labuk pak ita ni. Kalau sama Islam enggak mula nak balas derah selalu. Lebih-lebih lagi sama semayak. Semayak tak supa mung semayak tu kau sana tu nak bersinar dah tu. Mudah bersinar mata kalau bak sama bersih sama Islam. Ya tak ada sifat azillatin alal mu'minin. Kita tak sempurna jadi orang Islam kalau tak ada perasaan rendah diri sesama orang Islam. Kena rendah diri, kena nah gapa dia? Tawaduk. Kena berlemah lembut. Kena ada sifat kesiablah antara satu sama lain. A'izzatin 'alal kafirin, dan dia tu gapa dia? Berasa mulia diri. Berasa tinggi diri. Berasa kata tidak berasa hina di hadapan orang kafir. Ha tu Allah Taala puji sifat dia tu. Sifat orang mukmin hak sebenarlah tu. Dengan orang kafir tak berasa hina diri. Terutama kafir harbi. Ya, kalau dak nun kafir harbi asyiddau 'alal kuffar la suratu Muhammad. Nah, la suratu Muhammad ruhamau bainahum asyiddau 'alal kuffar, bersangat tegah di atas kata kafir. Nah, tapi kalau kafir itu kafir zimmi, itu tak apa. Kafir hak Nabi gada baju dia waktu yang mati itu, baju rata dia kepada orang Yahudi, itu kafir tu. Tak ada kata asyiddak dak. Tapi aizzah tu adalah, aizzah ni ada. Aizzah ni wasa melia, wasa kesia tengok pada kafir, nampak hino ya dia. Sebab dia tak kenal Tuhan. Nah, sebab dia tu akan masuk neraka satu hari. Tetap masuk neraka kalau dia dah mati dengan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kesia kepada dia, kita wasa melia. Apa kita tengok orang jadi kurak, jadi gapa, kita wasa melia, kita tak jadi kurak. Jadi, bab-bab tu, tengok kau orang cedera kat nana kita, tak ada cedera kita rasa melia aizzatin atas orang cedera. Begitu kita tengok pada kafir pula tu, sebab dia cedera kafir ni di segi dia tu tidak kena tua yang menjadikan dia. Nah, waktu tu itu makna aizzatin alal kafirin, kena bahasa gitu. Yang ada rasa takut, rasa hina. Nah, supaya kita masa-masa setengah masa dulu lah ni, alhamdulillah dah orang Islam banyak dah masuk perasaan balah ni. Bila kata ada la ilaha illallah dalam tubuh dia tu kuat, tiada Tuhan, tidak ada kuasa malaikat Allah, situ ya tak ada. Nah, dah ada kuasa, ada kuasa lain daripada Allah, mula ada takut ikut orang selalu. Nah, liuh liah ki kanan belakang tak apa selalu. Atau orang panggil orang yang tak ada Tuhan. Orang ada Allah tidak takut. Tidak takut. A'izzatin 'alal kafirin. Berasa mulia, berasa tinggi kedudukan bila berdepan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang sombong dengan Allah, mengarah sombong dengan Allah. Allahu akbar. Allah menjadikan minal mu'minin.
برحمتك يا أرحم الراحمين. يجاهدون في سبيل الله. Ini di atas sifat orang mukmin hak Tuhan nak. Hak Tuhan nak wari kalau puak mu jadi murtad belaka. Aku nak wari orang bab-bab ni. Bab ni bab hak Tuhan nak ni. Nah, orang pesening lah. Kuna laksana pesening lah hak Tuhan nak. Lah mana tu? Yujahiduna fi sabilillah. Berjihadlah mereka itu pada jalan Allah. Jihad pada jalan Allah. Maknanya bersungguh dia tu. Sama ada berjihad tu siapa tangga kena berlawan dengan kafir, siapa tangga perang pun. Dan siapa tangga perang, perang. Dan tak siapa tangga perang, ada. Islam tak ada suruh perang. Kalau demo tak ada nak perang. Islam suruh mengelak daripada bertumpah darah Islam. Sebab itulah disyarakkan supaya hijrah. Kalau lah Islam wa'lak di perang, hijrah buat apa Nabi? Nah, sebab Nabi itu mukjizat pun ada, Umar pun ada, Hamzah pun ada. Tinggal apa cokok dah puan Mekah hak tak turut Nabi. Kalau dia nak perang kau tu boleh perang dah. Tapi Nabi jangan lari. Naik unta berhari-hari, bermalam-malam lari daripada orang nak bunuh dia. Sahabat dia pun duk ada. Tak ada lari, tak ada dengan pihak-pihak sore dia dengan Abu Bakar. Abu Bakar bukan terkenal dengan puak pahlawan. Dia tu terkenal dengan orang juh. Orang pun tak ada gagah. Abu Bakar yang terkenal dengan kuh orang. Kuh. Kepaung muka-muka kalau turut dalam sejarah. Abu Bakar ni orang lembut. Berhari teriak, berhari pak. Nak buka orang gasai pun rumah-rumah ni. Orang sedap tubuh berapa tu. Orang baikkan. Orang selalu gapa dia tepik. Bila dia tu nak tunjuk kehebatan dia. Orang hebat. Abu Bakar tak. Jadi pilih orang habis lembut. Pergi hijrahkan dia. Sebagai nak menunjuk kata dia ni. Suka kepada santik. Suka kepada santipak. Suka kepada kedamaian. Lari. Lari hijrah. Jadi Islam bukan kerahai. Lihat tak bahawa waktu bukan benar menurut sejarah Rasulullah SAW. Jadi mula perangnya waktu mana orang hidup serai Madinatul Munawwarah. Situ mula perang. Kalau orang tak serai, tak ada perang. Kerana Nabi itu selalu lik daripada kuam runreng. Nabi itu lik daripada kekasaran. Nabi itu selalu buat janji gede, buat janji dengan Yahudi. Jangan jadi kita pakat balah kat Kelahi. Itu Nabi kejap dia boleh tu balah tu. Yujahiduna fi sabilillah. Itu jihad. Jihad ni buat Madinah jihad, ngajar jihad, buat batah jihad, buat getak, buat sekolah, buat hospital. Yujahiduna fi sabilillah belakang. Buat bagai yang faedah pada agama Allah. Kepada umat-umat manusia yang tu Allah boleh faedah. Yujahiduna fi sabilillah. Yujahiduna fi sabilillah ni adalah merupakan usaha-usaha kerah yang umum maknanya. Termasuknya al-qital, termasuk juga peperangan pada Allah Taala. Khususnya kau mula-mula dulu tu ya nak boleh nak tegak agama tu nyetar demo ikut kebucu mana nyetar demo. Jadi Allah ning tak suasana hari ning tu Islam ni tak ada pia. Tak ada pia nak perangkan agama hari ni. Kalau kerana bangsa, kerana bubuk waktu boleh jadi. Tapi kalau lah kerana agama tu belakang-belakang ni zaman kita khususnya kita tengok sangat sedikit. Cuma hipik menghipik tu adalah perang dalam bentuk ilmu ada. Perang dalam bentuk senjata tak ada banyak sangat. Walaupun berlaku juga benda-benda seperti itu. Berlaku juga. Oleh itu maka naklah kita tu widang dengan masa. Yujahiduna fi sabilillah ni besar, luah. Tiap-tiap orang tu tak boleh tak berjihad. Terutama orang biasa duduk seni. Ya tak saya susah duk. Pagi bangun gi. Tak saya susah. Itu tak boleh. Jadi orang Islam ni kena terima ujian. Kalau kata kena susah, susah belaka, pakat susah belaka, jangan duduk lik. Kenapa atas seni, pakat seni belaka.
Itu yujahidu nafi sabilillah. Kerja apa-apa kena sungguh. Nah jangan kerja biasa ini tak sungguh. Kena kelas yang kadang-kadang. Kena berani lawan dengan beberapa uji Allah Ta'ala. Kena berani. Nah, dan royak benar-benar. Dan berjalan benar sungguh. Lepas tu kita ke mana-mana. Dengan orang-orang kafir kita kena royak. Orang Islam ni wajib berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Nah, bukan sunat tak jihad ni. Wajib berjihad. Kalau tak ada jihad, tak sempurna iman dia. Bukan ulaika humus sadiqun dak kalau tak ada berjihad. Nah, kerana innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Ingat molek nah. Tanya kata wajib dak jihad? Wajib jihad. Nah, jihad mana apa? Makna kata kita bersungguh dalam membuat kemajuan pada orang Islam, menolak segala rintangan untuk Islam dan kepada menahan segala bahaya-bahaya pada Islam. Itu makna kata wajib. Tiap-tiap orang, terutama lelaki, perempuan pun wajib juga atas qadar dia. So para anak jihad dak para anak? Jihad. Para anak daripada kena daun ketang, para anak jihad, semua jihad belaka. Nah, para anak daripada berlakunya sosial tak baik, itu jihad. Jihad ni ba'al hayat. Ya apa suan prakak hidup jihad. Jihad-jihad ni adalah suan prakak lak kepada hidup. Siapa hidup tak ada jihad bukan hidup orang tu. Orang mati orang tu. Karena tak ada. Tak ada pia kata hidup tak letih. Semua ni hidup letih belaka. Cuma ya tak reti, tak ada niat jihad. Nah, sorang-sorang tu kadang-kadang naik wak kebun kat atas tu. Kata bukit ni turun tu nyawa dia tak ada. Payah tak niat jihad. Rugi dia. Tu jihad besar, jihad mali dia panggil. Lepas tu bayar tak niat jihad, dia tak tahu kata nak buat untuk apa. Kerja untuk tak tahu kata naik wak kebun nak buat apa tak tahu. Orang panggil hilang garis pandu dalam hidup. Orang tak ada agama apalah tu. Jadi tahu nak makan, jadi hidup untuk makan. Bukan makan untuk hidup dah. Bahasa yang dulu hidup untuk makan. Nah, masa dulu. Mana orang tak curuh lah orang hidup untuk makan, nanti nak makan. Buat gapa-gapa untuk nak makan. Nah, hak molek sekali zaman dulu lah nak. Hidup untuk makan. Nah, kita ni hidup untuk beribadah. Nah, makan atau ibadah tak? Ibadah sebab Allah Ta'ala suruh. Kulu washrabu. Allah Ta'ala suruh bukan makan ni. Jadi bila terima perintah Allah buat gapa-gapa, wala makan pun ibadah. Itu kena terima perintah Allah. Jadi kita ni, nah, tak pandang kira sikit abuk. Kita kira tak makan kerana lapar. Itu jadi tak tekah mana dengan hadut makan upuk. Nah, makan kerana lapar. Jadi kita mana kita fikir kita ada ilmu, ada agama? Ada. Tak ada pakai agama yang panggil. Hidup tak ada pakai agama ni ke? Tak ada tekah mana dengan hadut. Nah, sebab tu kata, kita kena latih molek. Nah, tiap-tiap kali tu kena pakai niat. Innamal amalu binniat. Makan pun boleh pahala, tidur boleh pahala, bangun boleh pahala, masuk bilik air boleh pahala, tubik bilik air boleh pahala. Duit-duit kat orang sama telah. Tolong buat jemurah kat orang boleh pahala. Semua tu lah. Tu makna jihad. Sungguh. Nah, jihad ni makna sungguh. Untuk fi sabilillah, jalan Allah. Boleh hadir jalan Allah tu bagi diri kita, jalan Allah kepada anak kita, jalan Allah kepada jiran kita. Jadi orang tu seni tu jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi suan prakak kepada hidup Allah Ta'ala. Ya sini yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dan dia tidak takut akan celaan daripada orang nak cela. Orang nak ipak wican lah, nak pagi. Dialah tu. Ni orang panggil perang sarak. Nah, sengkram tang cit witiya. Sengkram cit witiya ni takut. Tak ada kena bakas jatuh apa. Lo ni jame. Orang panggil jame gapa? Online, jame account. Perang sarak. Nah, apa dia Yahudi dia pakai perang sarak tu banyak. Siapa puak itu Allah boleh cik. Ya pakai asa lah ni, jamai asa. Duk perai mana-mana di Syria, di Mesir, di Bakok lah ni, pakai asa belakang.
Nah, tiap-tiap baju, tiap-tiap cak tu ada ada se masing-masing belaka. Panggil-panggil pong perangsa. Dia panggil lau mata ilaim. Nah, se ni tak ada payah. Nak matah jiwa lek kukaraninya. Matah. Wala ya khafuna lau mata laim. Zaman learning sangat-sangat berkesan lau mata laim daripada zaman Nabi SAW. Kalau zaman Nabi dulu ya syi'ih. Syi'ih biasa mengajak-ngajak. Apa kak bawa dengan syi'ih, apa kak Allah belaka. Ya syi'ih ni ya supasa zaman lah ni dah. Zaman dulu nak kaunya syi'ih. Dengar gapa-gapa ya klip syi'ih. Ya kata, hak tu kata, hak ni kata. Nak kau zaman learning tu zaman dulu ahli syi'ih. Ahli syi'ih. Ya naik satu pentas pakak syi'ih, pakak dengar belaka. Tukar syi'ih. Nah, bab tu kata learning perang kau ni sangat besar. Kadang-kadang ya bahau, kadang-kadang sungguh payah pergi komen bagi aku sungguh. Gigi duk gapa dah giduk tikuam tu. Ngejala betul tak betul ada belaka dah pula. Dia panggil zaman perang sarap, zaman lau mata laim. Lau mata laim ini sangat kita takut. Anak-anak kita banyak dipatah jiwa oleh lau mata laim. Nah, suruh takut atau sakut ni. Nah, na'udzubillah min zalik. Seperti kita dah latih suruh takut hatu, sakut gapa. Padahal hatu tak nak takut apa ke dia yang makhluk tu. Da'ih pada kita lagi. Takut gapa, umuh pun tak ada dia. Takut apa ke hatu, umuh pun tak ada. Nah, jadi kita tak ada pasal. Tapi kalau doa takut, doa hajar takut dah lalu. Takut hatu, takut hatu. Nah, siapa ketua takut hatu, tak kelipar gelak takut selalu dah. Nah, itu semua tu latihan masuk dalam perang sarap belaka tu, perang sarap. Nah, oleh itu maka orang Islam tak ada takut belaka, ke hatu tak takut, ke orang pun tak takut. Beringat wajib takut dalam bentuk boleh beri an-nafi'ud dar tak ada. Yang beri manfaat dan beri mudarat tak ada. Nah, insya-Allah taala. Beringat wajib takut syirik lain pada Allah taala. Jangan takut pada Allah taala. Takut siapa tangga terhenti daripada waktu wajib. Ada pun perasaan takut tamacak, tamada tu. Hak tu bahasa dia. Tak boleh nak lari. Tiap-tiap orang dia berasa takut masing-masing. Tapi Islam melawarkan benda seperti itu. Jadi tak ada menghentikan daripada kerja tugas wajib dia. Walau gapa takut sekalipun. Kalau takut belah tu tak apa. Takut belah tu membuat pada beringat. Beringat wajib. Khudhu hizrakum. Naklah kamu tu ambil kira dari segi jaga-jaga hidup harian kamu. Nampak kata sepatut waklah ni. Beringat wajib, jangan sambrono. Sambrono ni orang tak beringat. Tak beringat itu adalah bukan orang Islam. Nabi tengok beringat okey. Turun pergi masuk dia gua dulu tak pergi selalu ke pergi Madinah selalunya hamba dia modal selalu lah. Nah, masuk nusuk dia gua dulu. Itu semua tu orang ambil beringat. Nah, beringat Nabi lari hijrah bukan Nabi takut, kerana itu adalah beringat dan nak jaga agama. Takut jadi kau tu kau ni mati Nabi, tercengah tersekaknya agama dan sebagainya. La ilaha illallah. Itulah yuhibbuhum yuhibbunasa azillatin 'alal mu'minin sa azzatin la kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yaqafuna lawmata la'im. Itulah sifat tu kita kena kutip buhlah diri kita belakang. Kalau tak ada sifat ni diri kita, maka jadi nak jadi orang kelung hak Nabi, hak Allah tak kelah tak kena. Ni Allah Taala waris diri. Allah Taala bila so kaum hak ya yang nak waris, kalau puak mu jadi murtad. Dari segi memberi arti katanya, puak ninglah hak Tuhan kena. Besi mana? Pasang yuhibbuhum yuhibbuna. Lah mana nak yuhibbullah? Nak itu kasih pada kita. Wak sunnah belaka. Ya ayyuhallazina gapa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, jika kamu tu kasih pada Allah sungguh, naklah kamu tu aku he manusia. Nabi kata, nah saya kasihkan kamu oleh Allah. Jadi masuk dalam apa yuhibbuhum tu orang duk dengan sunnah Nabi. Wak dengan sunnah Nabi hari-hari. Nak bangun, nak tidur, nak berak, nak kecil, nak masuk sejik tu, sejik semaya, poso, ber. Nah, pakaian semua tu turut sunnah Nabi sama. Masuk dalam arti kata yuhibbuhum. Allah Ta'ala kasih kepada mereka itu. Lepas tu,
Buat dia apa? Kasih kepada Allah. Orang tu sunnah Nabi ni, orang tu kasih kepada Allah. Nah, sebabnya tanda kata qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila sabiknya itibak, sabiklah kata dia tu kasih kepada Allah. Sebab ya, syaratnya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. La ilaha illallah. Allah pun kasih kepada dia, dia pun kasih kepada Allah. Dia berpun di gapa? Berpun di sunnah Nabi. Nah, turutlah sunnah, hei orang Islam, janganlah benci pada sunnah. Turutlah sunnah terutama dalam sembahyang, puasa, zikir dan segala doa, turut sunnah Nabi. Dan kita alhamdulillah lah ni tak cekak nak buat dah. Kita apa apa dia kita cedah sunnah tu banyak dah alhamdulillah. Udah mau tu turut sama ada sunnah baca, sunnah zikir, sunnah ingat dengan hati, sunnah buat dengan perbuatan. Banyaklah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala atas persiapan sunnah pada kita, supaya kita masuk dalam gelaran mula-mula kepada orang yang hak tu hak kena yuhibbuhum yuhibbuna. Lepas tu yang keduanya azillatin alal mu'minin. Jangan doa musuh dengan orang Islam, terutama mukmin. Mukmin orang dalam nah. Nah, orang suka semaya, suka buat baik, kita jangan musuh dengan dia. Jangan buat. Walau dia salah sikit sebanyak, belah dia salah nak kena manusia. Tak ada melekat, tak salah sikit abuk. Nanti syariah tak ada salah sikit abuk, pianya. Tak ada. Nah, hak kita kata nak wasa nak beci kau orang salah. Hak kita pun salah juga. Apa nak beci ke demonya? Nah, duk musuh dengan demo. Jadi azillah. Bila sama orang mukmin kena azillah. Jangan jadi nampak backing. Nah, backing sama ada backing dengan jalan perbuatan ke, dengan jalan kata tutur kata ke, dengan jalan senjata ke, nak bedih mung nak bedih aku, jangan sama sekali. Kata huduh mung kau dah huduh kat aku, tak leh. Sebab masuk dalam arti kata orang yang tak ada azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, seperti juga. Nah, kafir ni bukan suruh lawai akik bedih tu, tak. Tapi kalau yang harbi, ha, boleh. Kalau yang tak ada harbi, buat baik pada dia. Tak ada kata, tapi jangan jadi hino nak pay dia. Nah, tak boleh nak hino serupa dengan kita sama orang Islam, tak boleh. Islam-Islam tak apa. Nah, azillatin al-mu'minin. Sebab kita sama reti dan kita rendah diri pada dia kerana dia ada Allah. Nah, kerana dia ada kalimah. Bila dia tak ada kalimah, kita tak boleh rendah diri kepada orang yang tak ada kalimah. Itu makna gitu. Yujahiduna fi sabilillah. Lain tu tiap-tiap orang kena niat berjihad belaka. Nah, jangan awak kata saya ni bukan orang berjual. Jadi awak pelik pula situ, jangan. Tiap-tiap orang adalah mujahid fi sabilillah. Allahumma ja'alna min ibadikal mujahidina fi sabil. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang berjihad pada jalan kamu. Ada duit berjihad dengan duit, ada fikiran berjihad fikiran, ada orang berjihad dengan orang, ada masa wi masa kepada Islam dan orang-orang Islam yang berhajat. Bahkan gitulah orang kafir pun masuk dalam jihad juga. Tolong gapo-gapo yang dia susah masuk dalam jihad, kerana itu adalah merupakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah, itulah dia kelebihan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka min fadli. Semua tu kelebihan Allah Ta'ala. Kalau terhawak kita lah tu, kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yu'tihi man yasha', dia beri kepada mereka yang kandak ya. Bukan semua orang boleh menaning. Supaya saat ni sifat saat ni tu bukan semua orang boleh. Kalau duduk kita, alhamdulillah alladhi faddalana ala kathim mimman khalaqa, memang khalaq daripada mereka ia akan jadi. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kelebihan kita atas ramah daripada orang-orang, terutama kalau kita nampak seorang dalam kampung ni. Alhamdulillah Tuhan nampak pada kita, syukur pada Allah lebih pada orang lain yang meramah. Malah duduk gelap, duduk jadi kemamah, tahu apa lagi. Nah, selagi tak berhari ngaji Quran, cerak kemamah. Walau setara mana nak tinggi mengaji pun, selagi tak berhari baca Quran, tak berhari pahal isi Quran, setara mana dia nak dakwah lain pun, dia cerak ke mama di hidup dia. Kalau kita tak boleh mengaji Quran ni, alhamdulillah lah. Mana kata kita bersama dengan nurum mubin, cahaya yang sangat nyata. Nah. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala sangat luas dan sangatnya sangat mengetahui. Allah.
Allah Ta'ala kuasa sungguh. Wasi' dari segi apa? Dari segi kelawasan dia, segi kelebihan dia. Dia nak wish apa? Tak ada kata bayar wish ini, ya tak wish orang lain tak. Sebab tu kita jangan berdeki. Allah Ta'ala ni wasi'ul fadli, yu'ti man yasha. Allah Ta'ala beri kepada mereka yang ia kehendaki. Yu'tihi man yasha, Allah Ta'ala berikan kelebihan itu kepada mereka yang ia kehendaki. Lepas tu sifat Allah tu wasi'un luah, yani wasi'ul fadli. Nah, lagi pula alimun biman yastahiqu zalikal fadl. Nah, lagi pula sangat mengetahui siapa yang berhak untuk menerima kelebihan itu. Ya nak ui, ya tengok, ya pilih Yusuf, Ibrahim, Aminah, Maria. Ya ui kelebihan ni. Wasal mahmud dengan orang Islam, wasal melia bila duduk apa kafe kita, wasal melia. Nah, wasal kata kasih pada Allah. Itu kelebihan Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladhi faddalana. Alhamdulillah. Fadlullahi alayna azim. Innama waliyukumullah, sungguhnya wali kamu tu ialah Allah. Wali ini makna kata penguruh kamu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Walladzina amanu, dan orang beriman. Allah wali kita. Nah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Itu makna wali. Wali ini makna kata setengah adalah sebagai kekasih dan pembantu pada setengah. Itu sama orang beriman dah. Ani ni orang kafir tak boleh berdeki lah. Nah, tak boleh berdeki ni. Nah, orang kata, oh puak ya ni, puak panatik. Tak. Ni Allah Ta'ala suruh kami belah ni. Sama orang Islam kena jadi wali. Nah, sama orang Islam kena pakai jadi wali. Nah, ni cara nak buat bina ummatan wahidah. Ni ummatan wahidah. Ummatan wahidah tu ialah orang yang berwalak kepada Allah, berwalak kepada Rasul, berwalak kepada pemimpin-pemimpin Islam dan kasih mesra dengan orang Islam semua. Allah, Allah. Orang Islam adalah mana kita nak kasih mesra? Hanya ini pemimpin kita. Alladzina yuqimuna as-salah, ialah orang yang mendirikan sembahyang. Mendiri sembahyang ni bukan alladzina yusallun. Nah, tak serupa dengan alladzina yusallun. Salun sembahyang, kacalana sepanggak ayat pagut padi itu. Itu semaya biasa itu bukan yuqimun. Yuqimun ni orang yang semaya secara mendirikan. Nah, cukupnya rukun-rukun, adat-adat, sunat-sunat, khusyuknya dan sebagainya. Wa yu'tuna zakah, dan orang yang mendatangkan zakat. Wa hum raki'un, walhal mereka itu tu suka rokok. Raki'un ni rukaan sujadah tu. Nah, walaupun setengah-setengah tafsir mengatakan wui zakat waktu duduk rokok. Nah, tetapi kebanyakan ulama, kata Ibn Kathir, dia kata kebanyakan ulama tu adalah orang yang tidak berfaham demikian. Ibn Kathir kata ai fi halati ruku'ihim, walau kana hadha kadhalik lakana daf'u zakat fi halil ruku' afdal min ghairihi li'annahu mamduhun وليس الامر كذلك عند احد من العلماء ممن نعلمه من ائمه الفتوى. بوكيه ya kata bukan belah tu. Bukan katanya orang mulia sekali orang wui zakat waktu duk rokok tu dak. Kalau capeng orang tu berhajak kepada pria tu, kita boleh wui, tapi bukanlah duk usha cari nak wui zakat pria rokok tu dak. Dak. Wal makna وهم راكعون أي يحضرون في صلواتهم الفريضة في مساجد الله لأداء صلواتهم مع الجماعة وينفقون صدقاتهم في مصالح المسلمين. أني ابن كثير ده ترجمه ده تفسيره. Yaitu orang yang menghadiri semaya-semaya jemaah secara fardu, semaya fardu jemaah di masjid-masjid untuk semaya bersama jemaah. Lepas tu dia waktu baik sedekah dia untuk maslahat orang Islam. Sudah semaya itulah. Itu makna kata wahum raki'un. Nah, begitulah pentafsiran para ulama kepada fayu'tuna zakata wahum raki'un. Nak menggambarkan orang suka semaya. Pemimpin Islam kita nak walak dia ni pemimpin yang suka semaya.
pemimpin yang duduk dalam taraki'un. Itu sebagai wali kita. Ingat malak wali kita. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. Itu tak apa dah. Dua-dua tu tak ada kena nanti semaya apa tak dah. Rasul tu. Lepas tu hak kena semayanya. Walladzina amanu. Dan orang-orang beriman. Orang beriman lah mana? Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Itu pemimpin kita dah. Kena molek pemimpin kita. Jangan wakil semabur situ. Jangan semabur. Tak ada salah kita nak berbuat baik dengan orang kafir. Tetapi kita ingat kata walak kita adalah sesama orang mukmin. Aluh nasib. Saya berasa nak upahai dengan orang kafir. Nak kacak orang kafir rutin betul ni. Kita tak rasa susuk barang ni. Kita agama Islam ni agama terus-terai. Agama adil. Tak ada kata duk cari periak dak agama Islam. Kita nak royak pada kafir. We paham benda-benda lah ni. Kata orang Islam besen ni. Jangan buat mudah dengan dia. Sama orang Islam dia tu ya kemah hubungnya dia. Tu bahasa dia sunnatullah. Orang kafir ya kemah orang kafir. Ya sunnatullah belah tu. Tapi segi nak kerja tengah, kerja tengah tak apa. Ada apa nak kemah. Orang tak tahu kata gapo, tak ada batas, tak leh. Nah, kita nak duduk dalam syarikat kafir tak apa boleh duduk. Tapi kena pakai dasar ni. Dasar Allah Taala kenal. Ya Allah Taala turun daripada Quran sendiri. Allah Taala tidak zalim pada hamba dia. Walau kafir pun Tuhan tak zalim. Nampak tak? Tuhan tak zalim walau kau kafir pun. Nah. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu, dan barang siapa yang walak kepada Allah dan rasulnya. Walak ni makna kata beri hati kasih mesra, mati hidup sanggup hitam putih dengan dia. Sanggup mati kerana Allah, sanggup hidup kerana Allah, sanggup mati kerana rasul, sanggup mati, sanggup hidup kerana rasul. Wallazina amanu, orang-orang beriman, supang yang beriman hak ada dalam ayat yang ke-55 tu. Orang beriman belah tu. Kalau belah tu gak jawab kepada waman fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya pati Allah, Allah dah pati. Hizbullah ni pak Allah. Humul ghalibun adalah orang yang benar. Pati Allah ni pihak. Saat ni, man yatawalla Allah tu pati Allah. Siapa dia walak pada Allah, walak pada rasul, walak pada berimik. Tu, orang tu tu dinamakan orang masuk le pati Allah. Ni nak walak ni payah ni. Duk belah bagi tak tahu mana tu. Ini ayat walak ni yang panggil ayat. Barang-baranglah ni dalam kitab-kitab biasa yang pekoh-pekoh. Tak nak royak barang-barang ni. Dia kena ngaji pasal Quran. Sampai tu duk murih sangat puak-puak. Hak biasa musuh Islam murih benar mengaji Quran. Sebab dalam Quran ni ya cukup molek. Witamin ya segala. Witi ciwit cukup molek. Tak ada tempat kurang dalam Quran. Ni cara hidup orang panggil berjemaah. Ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Gelaran khusus untuk orang Islam ummatan wahidah. Oleh itu maka barang siapa yang walak pada kena walak, wa man yatawalla Allah. Mesti walak pada orang Islam, mesti walak kepada Allah dan rasul, mesti walak pada orang Islam. Hak kita duk bosan sangat. Tak ada benda ni sampai itu al-ghalibun tak mari. Tak ada hizbullah. Bila tak ada hizbullah, tak ada ghalibun. Allah Ta'ala tak biasa perakkan ghalibun ni kepada seorang. Ghalibun kepada suasana pecah belah tak ada. Allah Ta'ala tak biasa perakkan. Ya ghalibun, nak boleh ghalibun kena ada hizbullah. Kena ada ummatan wahidah. Barulah yang panggil ghalibun orang benih. Kalau kita nak agak benih dengan keadaan kita, tak tahu kata walak pada Allah ke tak, walak pada rasul ke tak. Sunnah duk selerak tabak tahu mana tak jalan. Walak pada rasul ni orang turut sunnah rasul. Baru panggil walak pada rasul. Selawat pada rasul banyak turut sunnah. Setiap nyawa hidup yang turut sunnah sama. Itu mana walak pada orang rasul. Walak pada orang berimik. Iaitu turut pimpinan dia. Ya arah ke mana. Amir kita. Ketua kita. Ketua kita tu ketua orang yang yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Itu ketua kita orang besen tu. Jangan ambil ketua orang yang tak tahu di mana. Semaya malah, berapa malah. Bukan ketua kita belah tu. Semaya tak reti, tak kena turut sunnah semaya. Bukan ketua kita habis sentuh.
Ah ha, tu jaga baik-baik betul tu. Sebab tu kita tu Allah haluh, dah haluh sangat. Nah, insya-Allah taala Allah taala memberi taufik kepada kita untuk jadi hizbullah. Hari ini kita ngaji ayat hizbullah. Nah, dan hizbullah ni tetap benar, tak ada nyalah wala dunia wala akhirat pun. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawi'is sabil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.